anti-vaksin. Ho ho ho, my favourite. Istimewanya dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 sekarang. Kan? Pok-pok ni makin banyak. Aku tak sure lah makin banyak ataupun makin ke depan kot. Entahlah. Okay. Aku baca daripada buku ni. Cakar Ayam Seorang Doktor 2.0. Muka surat 10. Tulisan tiga kali ni. Tulisan Fahmi Hasan. Okay. Tajuk dia Salah Faham. Okay, eh? Dia ada satu kisah. Dua muka surat. Just bear with me lah. Okay, eh? Ada seorang animal yang kata, Fahmi, aku akan jujur dengan kau. Aku selalu baca tulisan-tulisan kau di media sosial. Ada banyak benda yang aku langsung tak setuju dengan kau. Dia kata, Haris memulakan bicara dengan nada tidak puas hati. Dia kata, kau tahu tak bidang perubatan yang kau belajar tu bukan bidang yang suci. Semua telah diracuni oleh agenda-agenda Barat dan Yahudi. Sounds familiar? Ubat-ubatan yang diberi di hospital tu semuanya sampah-sampah dan racun yang nak membunuh orang Islam. Macamlah orang yang bukan Islam tak pergi hospital. Lepas tu dia kata, aku kasihan pada kau. Belajar bertahun-tahun tapi dapat ilmu yang dah tercemar dengan fitnah. Fitnah dajjal kau. Kau hang yang fitnah dajjal. Ilmu fitan ni bukan semua orang tahu. Okay, dia kata, hanya orang yang betul-betul mencari kebenaran saja yang boleh nampak kecelaruan dalam sistem dunia ni. New World Order, you mean? Aku langsung tak percaya dengan vaksin. Ini semua ciptaan ahli sains kafir semata-mata untuk melemahkan umat kita. Well, kita ada halal saintis dan kita ada muslim saintis. In fact, yang buat vaksin COVID-19 ni bukan pasangan muslim kau. Yang ada dalam tu semuanya najis dan kotor. Najis? Kotor? Kejadahnya. Bahan kimia yang langsung tiada manfaat kepada kita. Tiada seorang pun anak aku yang aku vaksinkan. Well, air yang hang minum tu pun H2O is actually a chemical. Okay, if you don't mind me telling you, H2O, hydrogen dengan oksigen, tu chemical. Tiada seorang pun anak aku yang aku vaksinkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. Kalau anak aku sakit, jangan haraplah aku bawa ke hospital atau beli ubat di farmasi. Tuhan dah cipta ubat banyak dah melalui alam semula jadi. Semuanya natural. Tiada bahan kimia dan tiada kesan sampingan. Well, kalau anak hang sakit, jangan harap hang pergi ke hospital dan ubat di, ambil ubat di farmasi. Hang pergi mana? Bomo. Lepas tu, dia kata Tuhan dah cipta ubat banyak dah melalui alam semula jadi. Wow, akidah hang solid. Betul, memang Tuhan cipta, tapi Tuhan juga bagi akal untuk kita invent benda yang boleh membantu manusia. Apa salahnya kita buat ubat? Dan kalau hang nak kata semuanya natural, bro, macam aku cakap tadi, air adalah H2O bro, hidrogen dengan oksigen. Tu chemical lah kan? Kan? Tiada bahan kimia. Seriously? Dan tiada kesan sampingan. Ha minum air banyak, lepas tu hampir kencing. Ha minum air sebab hang nak dahaga ke ataupun hang minum air sebab nak pergi kencing? Pergi kencing tu adalah side effect daripada minum air, bro. So, benda natural, air contohnya, pun ada side effect. Pokok ganja. Ha. This explain everything. Pokok ganja, ketum, semua tu sepatutnya kita guna sebagai ubat. Aku pelik orang yang sanggup ambil racun-racun kimia berbanding tumbuh-tumbuhan. Well, kalau hang did a little bit of research, hang akan tahu ada ubat kanser yang ambil daripada pokok. Ya, dan kalau contohnya belajar pharmacy, pharmaceutical science di USM ke dekat mana ke, kita akan ada subjek berkenaan dengan herba. Misalnya Malay traditional medicine, pharmacognosy, kita akan bincang tentang herba. Yes, kalau hang belajar onkologi pun sebenarnya hang akan jumpa ubat-ubatan dekat dalam kemoterapi misalnya yang diambil daripada herba dan sebagainya. Ha, try buat research dulu. Jangan assume, okey? Dia tak puas. Ha, dekat sini dia tak puas. Haris hamburkan pendapat-pendapat dia yang lama disimpan di benak fikirannya kepada saya. Nampak puas sungguh riak wajahnya. Tangannya menyeluk saku seluar dan mengeluarkan sekotak rokok dalam genggaman. Sebatang rokok dikeluarkan dari kotak, diletakkan di bibirnya lalu dinyalakan. Disedut asap rokok tersebut dalam-dalam dan dihembuskan semula. Dihisap rokok herba yang bukan chemical dan natural. Asap yang keluar mengelabui pandangan saya. Haris ni kata, kau faham kan apa yang aku cakap? Fahmi jawab, aku rasa kau yang tak faham. Dia kata,
asap berkepul-kepul di udara. Okey, aku dah react kepada situasi ini dan bagi aku, kita kena fikir beberapa benda dekat sini. Satu, bila Allah Ta'ala bagi kita akal untuk berfikir, kita akhirnya wujudkan satu bidang perubatan ke pharmaceutical sciences ke, be it farmakonosi ke, farmakologi ke, apa benda pun lah. Benda tu main daripada akal yang Allah Ta'ala inspired kita untuk fikir dan kita cuba nak invent benda tu. Jadi jangan tolak sains, satu. Kan sekarang ni orang dah kata, oh sains selalu betul apa semua, disebabkan vaksin dah kena cucuk berapa dos dan sebagainya. Yang kedua, ke mana hang lempak? Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang pakar, orang yang ahli, kalau hang tak tahu. Tu yang kedua. Yang ketiga, kenapa aku relate situasi ni dengan anti-vaksin? Sebab bagi aku mereka tak ada konsistensi. Macam dia ni lah. Oh, duk sembang, apa, natural lah, yang tu lah, yang ni lah. Dia tak faham pun natural tu apa. Dia tak faham pun chemical tu apa. Dan pada masa yang sama, dia tak tahu ke ada ubat yang ambil daripada herba. Dia tak tahu ke mana tu. Dia tak konsisten. Hang duk sembang pasal herba lah kali hang isap okok. Kejadahnya okok tu herba. Memanglah tembakau dan sebagainya, hang tak tahu ke dalam tu ada nikotin lah, apa benda apa semua, tak tahu kah? Yang benda-benda bahaya dekat dalam tu. Okey, sekarang ni inconsistency. Dahlah bodoh, tak konsisten, cakap merapu meraban bila orang minta dalil. Oops. Bila orang minta evidence dalam scientific evidence, I mean. Oh, tak reti nak bagi. Dia tak tahu RCT tu apa, dia tak tahu MA tu apa, dia tak tahu systematic review tu apa. Ha, dia hujah guna, oh pakar kata. Is it a letter written by the pakar of yours? Ataupun what? Ha, bila orang petikai, contohnya Dr. Din Kapok lah. Bila orang cerita pasal evidence, oh yang ni sekian, RCT ni, critically appraised dan sebagainya. Dia terus kata, dia terus macam, sembang lah, dia kata, pergi cerita dekat orang yang ada masalah AEFI dengan vaksin ni bawah, hantar buka lah slide-slide yang semua. Aku macam, sat, dia bagi explanation. Jangan disebabkan hang tak faham benda tu, lepas tu hang nak freak out, hang nak melompat. Apa kebodohnya hang ni? Dan aku share pengalaman lah. Kan ada apa, Telegram group Dr. Din Kapok menjawab. Adalah seorang hamba Allah dalam group tu. Dia macam nak compare, oh apa, kalau makan ubat banyak-banyak, apa baik ke untuk kesihatan? Ada ke orang yang lagi sihat lepas dia makan ubat banyak-banyak? Dan pada masa yang sama dia kata cucuk vaksin banyak-banyak dos ni, dia kata apa, okey ke untuk kesihatan dan sebagainya? Okey, macam ni, aku tak nafi AEFI dalam vaksin, vaccination dan sebagainya wujud. AEFI yang ringan, yang berat dan sebagainya, anafilaksis, sebenarnya tu wujud. Dalam kajian pun tunjuk benda tu. Yes. Tapi tak bolehlah hang nak associate semua benda tu adalah AEFI yang teruk. Kan? Soal pengumpulan data dan sebagainya tu semua, yes, aku biar je kepada KKM. Kita laporkan kepada KKM. Yang lagi penting, bila berlaku AEFI dalam seseorang tu, regardless lah, hang nak kata yang tu disebabkan vaksin ke ataupun hang ada penyakit teruk ke, seek treatment first, bukan create speculation. Okay. Baik, tu pasal anti-vaksin tadi lah. Dan dia macam, kan aku cakap tadi dekat dalam grup Telegram Dr. Din, dia tanya lah, makan ubat banyak-banyak lah apa semua, compare dengan makan dengan cucuk vaksin banyak-banyak, makin sihat ke? Aku kata makan ubat banyak-banyak tu kita bagi at correct dose dan correct indication, selamat lah. Kan, sebab kalau ha, masalah buah pinggang semua, kita ada dose untuk orang yang ada buah pinggang problem. Kita tengoklah EGFR dia macam mana, less than 30 ke, less than 10 ke, ataupun dia ESRF ke. Kan, dan bila cucuk vaksin pun kita tengok orang tu sesuai ke tak untuk cucuk vaksin. Kalau hang ada sejarah history of allergies dan sebagainya, you don't have to take that medication, that vaccination, no problem. But first discuss with your doctor yang ada credential lah, kan. Dan aku tanya balik lah dekat orang yang kata bahaya ambil ubat banyak-banyak compare dengan vaksin cucuk banyak-banyak dulu sini. Aku kata, okay, sekarang ni tolong cerita kat aku daripada segi pharmacokinetik dan pharmacodynamicnya dua benda ni. Dia senyap 2 hari dan dia tak jawab soalan aku sampai sekarang. Itu ada semalam tu dia reply, dia kata tak kisahlah pasal pharmacokinetik, pharmacodynamic ni apa semua, dia kata yang penting ni bahaya ni dah semua. Kalau aku tak silap dia kata macam tu. Kata, ha? Oh, this is your attitude. Hang tak kisah dengan disiplin ilmu. Ha, geng-geng anti-vaksin, teori konspirasi,
take teori konspirasi apa semua ni, duk spekulit gila-gila bapak ni semua ni, dia pun tak kisah dengan disiplin ilmu. Yang dia kisah adalah speculation. Speculation dan the so-called fear mongering yang mereka kata orang cuba nak fear mongering kat orang ramai, kerajaan cuba nak buat fear mongering. Sebenarnya mereka yang create fear mongering themselves sebenarnya. So sebenarnya buang masa sembang geng-geng macam ni. Buang masa, mereka tak ada disiplin ilmu, mereka tak reti, mereka kut mana-mana punya pakar lah apa-apa semua. Dan lah kali pakar mereka tu pun macam senyap dan mereka nak bergantung dengan NGO. NGO-NGO yang percaya 9-11, kepala otak apa semua tu, JF Kennedy, pro-science, pro-safety. Wake up, nation. Wake up, people. All these idiots cannot help. Seriously, I'm telling you. Kita balik kepada bidang ilmu, bidang sains, bidang farmasi, bidang perubatan. Cari orang-orang yang ahli dalam bidang tu, kita tanya, kita seek knowledge dan sebagainya, kita tanya. Dan bila evidence tu dibentangkan kepada kita, kita tengoklah, kita consider lah. Kan, benda tu. Tolonglah. Kita semua cerdik, Allah tak nak bagi akal. We are far better than this. Okay, so aku rasa cukup good untuk aku cakap pasal anti-vaksin, sebab poin-poin dalam ni semua antaranya poin-poin yang digunakan oleh anti-vaxxers. Kan? Tak kira lah sekarang ni mereka kata kita dah tak guna dah apa istilah anti-vaksin, anti-vaxxers dan sebagainya. Pro-science, pro-safety. Sains kepala otak. Sains apa kebendanya? Sains ke? Speculation? Okay, aku stop sini. Kalau butthurt, buat video lain. Reply video aku. Kalau butthurt, jawab soalan aku. Kalau butthurt, komen. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, macam mana? Hampa suka dengan video-video yang hampa tengok dekat dalam page kami? Suka dengan video ni yang hampa tengok ni? So, kalau suka, kalau rasa ada manfaat, tolong like, tolong share dan tolong panjang-panjangkan lagi kepada semua kawan-kawan. Nah, supaya manfaat tu boleh bukan dekat hampa saja dapat dekat orang lain juga. Dan jangan lupa kami page Book Surgeon ada YouTube channel, tolong subscribe. Boleh follow dekat Twitter, boleh follow juga dekat Instagram. Mudah-mudahan ada manfaat dan hampa tumpang jugalah manfaat yang kami sampaikan tu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Book Surgeon analyze, scrutinize, criticize, insya-Allah.